Assalamualaikum dan selamat datang ke Hakim Adnan Channel. Saya ucapkan terima kasih kepada orang yang support dan subscribe channel saya, Hakim Adnan. Aduh, inilah lemahnya Jalan Ampan. Sekarang ni saya berada di Jalan Ampan. Saya nak perkena kopi dan saya penggemar kopi. Tapi sekarang ni dah saya nak bagi tahu, sebenarnya saya dah stok dah minum Starbucks. Ada satu sebab kenapa saya stok minum Starbucks. Tengok minum Starbucks ni, geng-geng ni. Aduh, buat jam je. Aduh, tak mati kalau tak minum Starbucks. Allah. Aduh, nak belagak sangat minum Starbucks. Minum kopi tepi jalan pun cukup. Okey. Okey, meh, aku nak bawa satu tempat di, orang kata di mana, lepas aku minum tu memang aku dah stop minum Starbucks dah. Iaitu kopi dia agak sangat-sangat terbaik. Nak tahu kopi apa? Jom kita saksikan. Okey, aku nak disclaimer siap-siap. Okey, aku nak sekali lagi aku nak ucap nak bagi tahu, aku minta maaf lah sebab aku terpaksa minum dalam kereta ni sebab aku baru first dose ni. Okey, tak apa eh. Aku minum dalam kereta ni eh. Nanti aku bagi review kopi apa yang terbaik sangat tu. Ia terletak di Kampung Baru. Sekarang ni banyak di cawangan lain dah. Sebagai contoh, cawangan di Seri Gombak ada, Shah Alam pun ada. Kopi ni agak famous. Tapi aku rasa takut kena beratur je ni. Sebab ramai musim-musim ni, musim-musim Fasa 2 ni. Okey, itu saja. Ya, aku kata PKP Fasa 2 ni, tengok makin jam lah kat Kuala Lumpur ni. Dulu masa Fasa 1, masa PKP tu memang sunyi sedap. Oh, jalan-jalan. Sekarang ni, aduh kan, sesak kat kalau jam. Tapi bila time PKP, rindu pula kat jam. Sekarang ni bila ada hadap jam, rasa sakit hati pula. Aduh, itulah kita. Semua benda tak puas. Okay. Macam ni lah keadaan KL ni. Okay. Sini selalu jam. Tapi ya, jalan sini macam celaka kat jalan ni. Asyik belum pandai. Aku bawa motor kat sini pun, aduh, rasa nak meninggal dia kawasan ni, jalan ni. Bahaya betul lah jalan KL ni. Nama pun KL, tapi jalan macam haram. Apalah. Nak jalan dekat ni, jalan dekat Kampung Pandan tu, jalan apa nak pergi ke tu, KL Seremban tu. Tu jahat lagi jalan tu. Memanglah construction. Tapi once kalau orang accident tu, siapa nak tanggungjawab? Nak orang nak pergi motor ni. Okay, kita masuk ke Jalan Raja Udan. Okay, ni Kampung Baru. Okay, dekat dah dia punya tu tempat lokasi kedai tu. Tak boleh beritahu ke apa nama kedai tu. Nak dekat dah ni. Tapi memang aku dah tak minum lah sahabat. Sedap minum air tu. Okey, lepas tu kita akan masuk Jalan Raja Muda Musa. Okey, betul tak? Jalan Raja Muda Musa. Okey, kita masuk sini. Dekat dah kedai tu. Harap buka lah, jangan tutup. Kalau tutup memang aku bakar kedai dia. Okey. Lepas tu kita masuk Jalan Raja Muda Musa 5. Kat sini lah. Nak dekat dah. Tu. Kita tak expect tu. Dia kedai dia rupa-rupanya dalam rumah aje. Okey. Dah sampai dah. Ramainya. Ni Mazda. Mazda favorite aku, Mazda CX-8 7 seater. Okay, engine 2.2 Sky Active. Panjang gila. Harga dia paling murah pun RM180,000 Mazda CX-8 ni. 7 seater. 7 seater paling selesa lah ni. Handling sedap ni Mazda ni, jangan main-main. Aduh, macam okay nak parking susah. Okay, macam tempat parking. Ada nak parking jauh ke? Aku sekejap je ni. Tu kedai dia. Okey. Lama tak keluar. Ada ni lah dia. Okey, inilah kedai dia, King Vietnam Coffee dekat Kampung Baru. Okey. Mula-mula aku yang aku kenal kopi Vietnam ni dekat sini lah mula-mula.
sekarang ni dah cawangan banyak. Ada di cawangan Seri Gombak, lepas tu ada dekat Shah Alam. Okey, pembayaran sama ada boleh bayar cash ataupun QR code saja dekat Maybank tu. Okey, oh, so sekarang ni tak ramai. Nanti aku belanja. Dia punya menu dia macam mana. Ni lah kawasan dia. Dekat luar, dekat rumah orang ni. Dia punya kat sini. Okey. Apa-apa pun kita scan dulu, mari pejah dulu. Boleh guna makan sini. Ini favorite aku, condenser ni yang RM7 tu. Condenser ni tu memang favorite aku. Dan nature punya tu air. Lepas tu ada black, ada latte, ada espresso. Lepas tu ada coconut coffee. Coconut coffee ni memang famous. So, tengah harga dia. Harga dia tak adalah mahal sangat. Okey. Weh. Alhamdulillah aku dah dapat dah. Aku nak tak lama sangat. Inilah condensed milk Lush punya, harga je RM7. Memang ni favorite aku. Ni signature of orang kata Vietnam coffee lah. Nampak pekat sekali. Lepas tu background pula, oh, KCC pula. Yalah, okay, kita minum dalam kereta je lah. Okay, Vietnam Fitness coffee memang sedap lah. Memang aku rasa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, inilah sebab dia, sebab apa aku suka Vietnam coffee. Sebab dia, kopi dia memang betul-betul kopi kau punya. Aku suka yang kau-kau punya. Sebab bila kita minum kopi ni, kita akan rasa bertenaga. Mata kita akan jadi tegang. Ni sesuai ni untuk orang yang, untuk orang yang kerja-kerja panas-panas, yang kerja keras, nak cari rezeki, memang sesuai minum air ni. Memang aku suka air ni. Sebab sejak itulah aku tak minum Starbucks. Sebab Starbucks ni lebih pada manis. Dia bukan lebih pada kau sangat. Dia kau ni tak berapa sedap sangat. Tapi ni King Yuan memang kau dia, memang kau macam pure punya Vietnam. Ni memang sedap lah. Sebab aku suka ni. Itulah rasa dia. Tapi dia tak rasa susu. Dia tak lebih pada rasa susu. Dia lebih rasa kopi. Kopi yang pure kau punya. Memang pekat gila lah. Okay. Kalau apa dia, kalau yang KKN ni ada yang kopi famous, yang satu lagi itu kopi Darjak. Tapi kopi Darjak dia punya rasa dia lebih pada rasa kopi kampung. Tapi aku tak bersuka dengan kopi kampung. Kalau yang kopi Numtan pun sama. Tapi kopi Numtan lagi sedap lagi lah daripada kopi Darjak. Itulah aku beli review lah secara personal. Tapi Nguyen ni susah nak sebut. Memang sedap. Memang terbaik lah rasa dia. Aku boleh cakap ni kopi macam rasa ori Vietnam lah. Tak perlu pergi Vietnam. Sedapnya. So itulah perkongsian aku. Tapi next time nanti aku nak minta dia kau lagi lah. Ni dah kau dah, tapi aku nak minta kau lagi. Aku suka yang pahit-pahit punya. Ni dah pahit dah ni. Ni belum pahit lagi bagi aku ni. So itu sajalah perkongsian aku. Assalamualaikum. Dan jangan lupa share, like and subscribe. Okay, ni lah kopi. Nanti next step untuk yang video seterusnya, aku akan review kopi lagi. Itu kopi kopi Darjat. Kita try kopi Darjat macam mana. Okay.